Terungkap kebenarannya, Nikita Mirzani dan Lee Jeong Hon bongkar kekayaan Syahrini bukan dari warisan. Sosok Syahrini memang dikenal sebagai penyanyi yang kaya raya dan glamor. Kiprahnya di dunia musik Indonesia pastinya tak perlu diragukan lagi. Di setiap momen istri Reno Barak ini selalu tampil mewah. Ia pun diketahui kerap berpergian ke luar negeri dengan menggunakan jet pribadi. Menjadi penyanyi terkenal dan memiliki banyak bisnis membuat Syahrini memiliki kekayaan yang berlimpah. Namun, siapa sangka baru-baru ini artis kontroversial Nikita Mirzani dan Lee Jeong Hon membongkar sumber kekayaan pelantun sesuatu itu. Diketahui hubungan Syahrini dan Nikita Mirzani memang kurang baik. Tak heran jika Nikita menjuliti Syahrini. Mengejutkannya, Nikita Mirzani dan Lee Jeong Hon mengatakan sumber kekayaan Syahrini bukanlah dari hasilnya sendiri. Lalu dari siapa, guys? Syahrini mendapatkan kekayaannya selama ini? Sosok Syahrini memang dikenal sebagai penyanyi kaya raya. Pada setiap momen Syahrini selalu tampil mewah, bak putri raja. Tak hanya itu, kemewahan Syahrini juga terlihat dari betapa seringnya ia pelesiran ke luar negeri menggunakan jet pribadi yang super mahal. Publik pun sempat dibuat heran dan penasaran atas kekayaan berlimpah yang dimiliki penyanyi dengan julukan Princess Syahrini tersebut. Menanggapi itu, presenter Nikita Mirzani lantas mengungkap sumber kekayaan Princess Syahrini. Nikita membeberkan bahwa kekayaan yang dimiliki Syahrini diperoleh dari kekasihnya. Perlu diketahui, saat Nikita mengungkapkan soal sumber kekayaan Syahrini, penyanyi fenomenal tersebut memang belum menikah dengan Reno Barak. Syahrini kan pacarnya yang kaya, tutur Nikita Mirzani di acara Toso bertajuk Pagi-Pagi Pasti Happy. Nikita juga menambahkan bahwa selama ini tawaran job Syahrini pun tidak terlalu banyak. Ungkapan Nikita kemudian disambut dengan penuturan Lee Jeong Hon, presenter kelahiran Korea Selatan yang mengaku berteman dekat dengan Syahrini sejak lama. "Saya juga tahu itu mobil Syahrini didapat dari cowoknya," tutur Lee. Lee juga menambahkan bahwa sebelum duet bersama Anang Hermansa, Syahrini masih tampil biasa, bahkan handphonenya saja belum canggih. Ujar Nikita dan Lee ini dapat dikatakan berbanding terbalik dengan pemberitaan tentang Syahrini yang katanya sudah kaya raya sejak lahir. Kabarnya kekayaan Syahrini bersumber dari usaha yang dimiliki kedua orang tuanya. Lalu bagaimana terkait hal ini, guys? Jangan lupa like, comment, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.